Oke gengs, pada kesempatan kali ini akan merefresh penghasilan per bulannya channel YouTube-nya milik Dimas Zainal yang bersumber dari Nox Influencer. Sebelumnya buat kalian yang belum subscribe channel Dimas Zainal, beruan di subscribe, jangan lupa di like, comment, share di setiap video. Sekarang kita beralih ke Nox Influencer-nya Dimas Zainal. Di sini kita lihat jumlah subscribernya mencapai 840.000 subscriber. OTW 1 juta subscriber ya, semoga cepat sampai ya. Kemudian rata-rata view-nya atau jumlah penontonnya mencapai 153,8 juta view. Semoga meningkat terus. Lalu kita beralih ke status channel Dimas Zainal, data diperbarui pada tanggal 10 bulan 10 2022. Dari segi channel YouTube-nya menempati peringkat global di urutan 44.853 dunia. Peringkat negaranya menempati peringkat 3.464 dan tampilan rata-ratanya Dimas Zainal mencapai 87,87 ribu view. Semoga kedepannya meningkat terus. Lalu taksiran penghasilan per bulannya Dimas Zainal di interval 53,2 juta rupiah sampai 426 juta rupiah. Ini berdasarkan data yang ada di Nox Influencer ya. Dan CPM-nya di interval 6,8 ribu rupiah sampai 55 ribu rupiah. Selanjutnya Dimas Zainal analisis skor Nox-nya 2,8, kinerja baik. Dan dalam 30 video terbaru yang ditampilkan channel Dimas Zainal, view subs-nya itu mencapai 12,41%, bagus. Like view-nya mencapai 4,3%, luar biasa. Comment view-nya mencapai 0,45%, luar biasa. Dan dislike view-nya mencapai 0%, luar biasa. Jadi itu lagi yang refleksimasi penghasilan per bulannya Dimas Zainal berdasarkan data yang ada di Nox Influencer. Semoga kedepannya jumlah subscriber, jumlah view, penghasilan YouTube-nya meningkat terus. Thanks for watching. Sampai jumpa di next video.